habis aku kali ni ya. Baiklah saudara, kita ketika ini berada di ladang tenusu berkelompok ya, di Sungai Durian Pasir Putih Kelantan ya. Yeah. Di mana kat sini banyak lembu-lembu tenusu yang dihimpunkan, di mana mereka buat collection susu-susu lembu mereka ni yang ada kat sini lah kan. Dan sebentar nanti anda semua akan saksikan. Korang pakat ni, korang Zura pakat nak belajar dengan aku ni. Anda semua akan saksikan Wanasa kita. Ha, tu dia, lembu dia dah panggil lah tu. Akan memerah susu lembu. Bagaimana cara dia memerah susu lembu? Apakah gelagat-gelagatnya semuanya? Sekejap je lagi anda akan saksikan. Yang bestnya, aku tak ada kasut untuk perah susu kakak ni. Nasib lah bang kan. Dah tengok kan belakang ni dah banyak dah lembu-lembu yang dah dikumpul kat sini. Maksudnya Abang Nasa kena pilih satu lah. Kalau pilih dua, tiga pun tak apa ni. Yang best di kawasan ni kan sejuk sekali, kat bawah kaki bukit tau. Tengok kawasan sekeliling kan, semua bukit bukau je. Memang sesuai untuk ternak susu lembu. Ternak susu boleh juga. Okey, kita sama-sama gelakkan dia nanti ya. Okey. Kami baru tahu perah susu lembu ni bukannya senang, tak semudah perah susu orang tau. Itu ucapkan tahniah kepada Vanasa kerana berjaya memerah susu lembu hari ini. Yang kalah dalam jantai Lawetino. Ini adalah susu yang telah saya perah tadi, telah ditengok, telah diuji sama ada ada bakteria ke tak, atau bakteria berlebihan ke, dan telah diuji ada tak bahan apa benda asing dalamnya. Kemudian telah difesturkan ya, dan difesturkan, dan barulah kita boleh minum susu segar. Nak tengok saya minum? Ini satu lagi Mak minum. Sedap kau. Minum. Oh, itu dia. Memang sedap. Jumpa kami di Tisha Gegar Ceria Pagi. Minum susu tau, minum. Untuk kesihatan badan, gigi, tulang dan segala-galanya. Macam aku kan. Macam Abang Nasa, sihat. Tahu tak apa.